Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman uh, Hari ini uh, Kembali Bang Jeko akan membuat sebuah Penganan khas Bukit Tinggi Yaitu uh, Bernama Pisang Kapi Pisang Kapi ada itu uh, Pisang Kapi itu adalah uh, Ciri khas makanan Bukit Tinggi ya Dimana dengan menggunakan pisang kepok Kemudian ada Kelapa Parut, gula merah Kemudian ada daun pandan dan sedikit garam Nah teman-teman Uh, bagaimana proses pembuatan dari pisang kapi ini sendiri? Uh, tetap stay tune terus di channel Bang Jiko, karena Bang Jiko akan memberikan uh, tip dan cara membuat pisang kapi. Oke, okay, di sini uh, Bang Jiko udah beli pisang yang uh, tidak terlalu matang dan tidak terlalu mentah, jadi boleh dibilang sedang ya. Nah, di Bang Jiko akan pakai uh, 6 atau 8 piece pisang kepok ini. kita pilih yang jangan yang terlalu matang ya teman-teman ya Nah ini pisangnya kita kupas nah, kita kupas seperti ini teman-teman ya Nah setelah ini setelah dikupas seperti ini kita akan bakar Nah biasanya ngebakar ikan oh, pisang kapi ini biasanya dibakar di atas bara api ya. Api berhubung ini karena di rumah tidak ada alatnya, jadi bang jeko di sini pakai uh, alat pembakar atau grill uh, atau grill. Nah, jadi setelah kita bakar nanti uh, baru kita akan uh, apa namanya? Kita akan bentuk atau akan kita gepengkan. tapi ya. nah, uh, sebelum dibakar ini Bang Jeko akan memberi uh, memberitahu teman-teman. Terlebih dahulu Bang Jeko akan bikin uh, kelapanya atau yang biasa disebut dengan unti kelapa ya. Jadi kita proses unti kelapa dulu, baru setelah itu kita proses uh, pisang bakarnya ya. Nah, di, di sini Bang Jeko menggunakan kurang lebih 6 pis pisang. 6 pisang. Nah, oke teman-teman ya kita pakai 6 piece pisang ini kita taruh dulu nah, untuk kelapanya sendiri itu dicampur dengan uh, gula merah ya jadi sini gula merahnya kita sisir dulu biar lebih gampang nantinya untuk uh, mencairkan Nah, setelah semua gula merah tadi kita sisir atau kita ini, kita akan uh, cairkan ya, teman-teman ya. Nah, campur sedikit air, kemudian masukkan gula merahnya. Jangan lupa masukkan daun pandan teman -teman, ya, teman-teman ya. sampai semua gula mencair setelah cair semuanya nanti baru kita masukin kelapa tadi nah, kita kasih sedikit garam ya teman-teman ya -teman. nah setelah mendidih seperti ini teman-teman kita langsung masukin kelapanya kelapa parut tadi ya nah masukin kelapa parutnya dengan tetap diaduk ya teman-teman. Nah, biar tercampur semua rata. Nah, itu. Setelah diaduk ini kita biarkan terus aduk terus sampai semuanya benar-benar kering. Ya, benar-benar kering dan gula uh, merahnya juga meresap pada kelapanya. Nah, di setelah dicampur semua biarkan sampai kering ya teman-teman ya. Buat intinya ini. Oke teman-teman ini sudah sudah mulai kering ya sudah tidak ada resapan air lagi jadi benar-benar sampai uh, tidak ada kandungan air sama sekali. Nah oke ini sudah cukup matang sekarang kita pindahkan dulu ke wadah. Nah, jadi bentuk untinya kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Oke. Nah sekarang saatnya kita akan bakar pisangnya. Ini seperti tadi biasa orang pakai dia bakarnya pakai uh, apa namanya? Pakai arang ya. bakaran arang. Cuman berhubung di sini di rumah nggak ada, jadi Bang Jeko pakai uh, alat bakaran aja. Ini olesin sedikit ah, mentega supaya enggak lengket aja ya teman-teman ya. Nah. Sekarang kita bakar nih pisang ya. Nah, jadi kita bakar sampai nanti agak kelihatan coklat dan menghitam. Terus dia bolak-balik ya teman-teman ya. Nah teman-teman ini udah uh, Sistem matang ya. Uh, pisangnya kita Angkat dulu. Nah setelah ini baru kita Akan uh, Gepengkan atau akan penyetkan uh, Pisangnya. Nah baru Kita nanti kasih dengan uh, Parutan kelapa dan gula merah Tadi atau dikasih unti. Ya. Uh, untuk uh, pisang kapi ini bisa juga ada alat khusus Untuk uh, uh, mengapi Atau memenyetkan uh, uh, Pisang ini sendiri Di sini, Karena Bang Jeko nggak punya alatnya Jadi kita pakai dengan cara ini ya Dialasin daun kemudian taruh pisangnya Dan penyetin seperti ini nah. Jadi kurang lebih Bentuknya seperti ini ya teman-teman ya Nah kita pindahkan dulu ke tempatnya. Jadi lakukan hal ini sampai pisangnya habis. Nah. Jadi buat teman-teman yang berkunjung ke Bukit Tinggi. Bang Jiko saranin wajib nih. Nyobain penganan khas Bukit Tinggi yang satu ini ya. Nah. Jadi kita penyetkan atau kita gepengkan dulu semua uh, semua pisangnya. Kemudian nanti di atasnya baru kita kasih unti atau kelapa yang sudah dikasih gula merah tadi. Nah. Oke, teman-teman. Nah, proses terakhir setelah kita bakar dan kita penyetkan seperti tadi, nah, kita memberikan Uh, parutan kelapa yang sudah diberikan gula merah, atau kita taruh unti di atasnya, ya teman-teman. Ya, Nah, oke okay. buat teman-teman yang berkunjung ke Bukit Tinggi, Bang Jiko sarankan untuk wajib nih mencoba penganan atau cemilan uh, satu ini, ya. Kalau ketemu ke teman-teman ke jam gadang, nah ini bisa cari di, di area atau sekitaran daerah uh, jam gadang. Oke, okay, teman-teman, inilah uh, hasil video kita hari ini. Pisang kapi khas Bukit Tinggi. Nah, mohon untuk teman-teman semuanya tetap support dan dukung terus channel Bang Jeko dengan cara subscribe, like, dan share video ini sebanyak mungkin. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.